Bagiku kau Britney Spears. Oh oh oh. Semua. Halo. Ini 132 kali kita ngulang. Kita mau duet virtual di TikTok bareng Ashraf Jamal. Coba ya. Lagunya Elvi Bibe. Siap tim Ricis, jangan malu-maluin ya. Kan kita penyanyi. Di KFC. Oke. Okay? Siap ya. Mic udah nyala, udah. Mantap. Cakep. Bagiku kau Britney Spears. Oh oh oh. Semua. Halo. Ini 132 kali kita ngulang. Ulang. Tapi lu kalau nonton ini jangan ketawa ya. Ini tuh adalah usaha kita menduetkan seorang penyanyi ya. Calon tim Ricis nih. Setuju enggak kalian gabung tim Ricis? Apanya sih kita? Suara gue. Lu setuju enggak jadi tim Ricis? Setuju. Kalian request ya, setuju enggak atau masuk tim Ricis? Setuju banget aja. biar mukanya ada yang bening atuh ya, ada yang bening. Oke, siap ya. Yo. Mantap. Biar kata asik. Bagiku kau Britney Spears. Oh oh oh. I love you baby. Ayo Atap. Bagi Atap. Kita biru kita. Apa sih liriknya? Biar kata mirip buaya. Ini aja deh. Ayo I love you baby. I love you baby. Mantap di rap ini. Ayo. Aku cinta Sekali lagi. Mantap nih. Biar kata. Mantap. Nesihin. Cakap. Bagiku kau Britney Spears. Oh oh. Semua. I love you baby. Kalah rame kan Tap? Ayo Tap. Nyanyi. Hey. Oh enggak. Bagiku kau menang. Oh biru kita. Oh. I love you. Sebenarnya sih Atap suaranya biasa-biasa aja kita. Yang lebih unik. Karena suara bagus akan kalah dengan suara unik. Betul. Antara unik sama ancur. Tapi justru orang-orang tuh suka tahu suaranya kita kan enggak gitu bagus. Iya. Tapi kan kita punya banyak followers. Oh, terima kasih. Kita kelebihannya bernyanyi dengan hati. Dengan hati dan banyak percaya diri dan hati. Percaya diri. Percaya dirinya kumlot. Kumlot. Terlalu tinggi ya. Bernyanyi dengan hati dan berhati-hati banget. Iya. Gua rasa Atap kayaknya bernyanyi dengan hatinya lebih fasih dibandingin kita ya. Tapi kita juga bisa kok kita. Coba. Lagu apa? Lagu dengan hati. Cuma ada. Lagu apa dengan hati? Ada enggak? Raisa. Lihat muka dia. Coba lihat. Ngomong-ngomong masalah gue duetan Raisa itu, gue pas nyanyi jadi separuh-separuh. Hanya paling. Oke, okay, coba ya yang Raisa popcorn, ya. Popcorn. Popcorn challenge. Gue Raisa lu pada adonan. Percayalah hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu. Kasih dan arti kata gue Raisa. Raisa. Ya udah dong, Raisa. Jadi abis gue, ya gue lu, gue dia, gue lu juga deh, mau ikutan deh. Dari pas ending, percayalah yang rame-rame. Iya. Oke, kita popcorn challenge virtual.
bareng Raisa yang di cosplaykan oleh Ria Ricis. Ada yang mau ikut? Oh iya, suara tiga siapa? Juminar Nardi. Juminar Nardi. Juminar Nardi. Oke, ikut ya. Suara Popcorn tiga ya. Jalan virtual. Percayalah hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu, kasih dan arti kata kecewamu, kasih yakinlah hanya aku. Ya. Kenapa? Paling akunya emang kita. Aku emang begini. Lo mah karakter orang kan beda-beda. Kalau biasanya aku, kalau aku menjawab. Ambil wine. Paling mengerti. Memahami kegelisahan jiwamu, kasih apa itu dan arti hati kecewamu, kasih yakinlah. Bagus. Raisa nangis nonton Poki. Bagus loh. Buat di IG, demi apa buat di IG, buat di YTB. Kalian jadi saksi, kita bikin di IG, YTB. Aku sambil lihat liriknya ya. Ini pokoknya Popcorn Bioskop ini harus saling-saling nyambung. Aww! Kita akan taruh di IG YTB, kalian akan jadi saksi. Pakai itu kan, lirik Raisa di stopin aja, nah. Yuk. Oke. Dari YTB itu sih dia nomor. Gak apa-apa, diam aja. Yuk. Sebelah sini. Kemana sih dia suaranya? Percaya. Iya. Ya. Percaya. Ulang. Percaya hanya aku. Diriku. Salah. Ketinggian aku ya? Percaya hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu, kasih dan arti kata kecewamu, kasih yakinlah hanya aku yang paling memahami pesan arti kejujuran diri indah sanubari. Kasih, percayalah. Gitu, coba kita dengar. Kalos gak ya aku? Tinggiin aku ya? Kan aku layak tercet. Percayalah hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu, kasih dan arti kata kecewamu. Artinya kurang cepet. Kita harus take off. Dan jadi sebelum gua berhenti lu udah tabrak. Dan coba opsi ya. Itu tabrakan semua. Tabrakan, guys. Tabrakan, yuk. Siap? Oke. Percayalah hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu, kasih dan arti kata kecewamu, kasih yakinlah. Kaget dari lu. Kan udah tau gue kagetan. Dia lagi fokus. Oh elah deh, jadi kocak-kocak nih. Kita coba upload ya. Ini Popcorn pertama kita. Jadi kita akan upload ini. Percayalah. Kita bisa di slide enggak sih yang ketawanya itu? Bisa. Coba. Bisa. Oh, nda. Pieta. Sebentar. 1 2. Nah. Ngap, Jo. Emang kedengeran ya? Napas gua gede banget ya? Iya. Bang kalau di mikrofon, pasti kalau recording napasnya doang yang kedengeran. Buset. Dah, aku udah upload.
Alright. Yuk, kita apa lagi? Popcorn apa lagi? Lagu apa lagi? Kalian request guys, komen di bawah kita popcorn lagu apa lagi. Betul, karena popcorn, kenapa sih namanya popcorn? Iya, kenapa sih namanya popcorn? Mungkin karena meletuk-letuk. Seperti popcorn. Dengar gak ada yang jatuh? Iya. Oh, Bariri. Masa kata kalau aku aja baru pergi dulu? Enggak. Suaranya di dapur tau. Ayo cepet popcorn apa lagi? Apa ya? Lost Doll Dang Lanjut Lemu WhatsAppan cek data nih yen mantenan tuh. Ayo popcorn lagi lah, gua apa buruan. Sebenarnya gampang kalau gini tuh melatih kepekaan lirik lagu-lagu anak-anak. Hujan kemarin ya, hujan kemarin. Oh iya, hujan kemarin. Tadi kan lagi hujan sehari ya, tiba-tiba nyanyi. Iya. Yuk, dari siapa? Gue nggak tahu. Nah, kita berdua aja. Ya, oke. Okay. Dari siapa? Dari aku. Yuk. Rapnya aja ya. Dari kemarin. Kemarin. Dari kemarin. Lama banget dong. Liriknya. Kemarin ku dengar kau ucap kata cinta seolah dunia bagai di musim semi kau datang padaku membawa luka lama. Ku tak ingin salah semua seperti dulu. Tak ingin lagi rasanya ku bercinta setelah ku rasa beri kegagalan ini membuatku tak berdaya. Tak dapat lagi rasanya ku tersenyum setelah kau tinggal pergi. Biar ku sendiri tanpa hadirmu kini lagi. Iya, rapi banget, rapi banget. Hujan kemarin. Lagu apa lagi yang rapi, yang rapi? Udah berapa dosen, Re? Ini 15 pas. Oh, closing ternyata. Oh, sebegitu mudahnya kita untuk nyambut 15 menit. Iya, dapat konten. Popcorn, tim Precious, komen di bawah kita harus popcorn lagu apa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarik, sis. Semongko.